Assalamualaikum dulur. Mas, teko kene telat aku, Mas. Bengi teko kene. Jauh. 4 jam, Lur. Sampai Pati sini ya. Start dari Wonogiri tadi. Kapalem. Jadi enggak bisa melihat secara jelas wajah baru dari Dian, tampilan baru hari ini di Pati. Langsung aja, Lur ya. Itu banyak sekali berderet-deret. Ada subwoofer, ada yang digantung. Kita mulai dari ini F2. Mas, F2 ini si anyar gak, Mas? Tetep, Mas, ya? Si anyar dulu, Lur, di atas mic drum, Mas, anyar, Lur? Iya. Jaring ini anyar. Nggak tak syuting, Lur, Lur. Anyar, oh. Si Lur, ini. Nah. Oh, si Lur, tak copot kasihnya, si Lur. Sepurani, Lur. Rodo-rodo. Ayo warnane kuning ini apa jebule casing-e. Wah. Tetap mic-nya dengan doa bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang ya, Mas. Donga lur, wong Islam seperti itu, kali yang non-Islam menyesuaikan ya. Berbeda itu satu. Nah. Enggak fokus. Ah, iki. STA ini 4800 ya toh cek biasanya teman-teman tanyakan oh terus lagi ada lagi STA nah itu kemarin yang request taskamnya belum dipasang lur. Burung Mas ya? Belum dipasang taskamnya. Kemarin ada yang request suruhan taskamnya punya Mas Hari tapi belum terpasang. Ini ya, seperti biasa yang di FWA. Sedikit simpel tapi suaranya ya istimewa. Jenengan iki kayaknya. Apa Mas? Iya, Mas mari pindah kok gitu Mas. Grebukan. Grebukan. Dewi arah gara-gara. Pindah rene. Wis pirang dino gak muleh, Mas? Riko awet. Kayak ketemu aku kae. Kayak guru mulih tekan saiki. Masyaallah, alhamdulillah rezeki lancar, Mas. Mulih bayaran. Ah. Sehat terus kok ya seluruh kru Dihan dan kru-kru yang lain. Teman-teman audio sehat selalu. Kita merapat ke sana, Lur. Pelan-pelan, Lur ya. Ini tepatnya di mana ya? Lupa saya. Di sebelah sini tuh ada kayak waduk lah itu. Itu waduk-waduk itu gunung. Pokoknya kayak waduk itu di sana itu. Kita nanti ambil sebelah sana aja ya. Karena kanan kiri sama. Ya toh? Kita ambil yang sebelah kanan aja. Ya Mas Arif nih dubur. Di tengah kiri dari MR Audio Purdadi. Emang ini gabungan ya subnya ini double double pas single lagi. Oh belum tahu lor double pas single, nanti yang tahu bisa di komen ya subnya modelnya ini. Di sini ada 8 box. Di atasnya sini front point ada Pro Audio Axis. Isinya berapa kita lihat di belakang. Celor. Coba enggak tanyakan dia di atas. Nah, yang ini TX24 serinya. Ini ya lur, tak tanyakan nanti. Terus keong di sini tertata agak naik di sunggi lur, keongnya di sebelah sini. Nah, keong ada pilih 4. Sini keong 4, di sana juga 4.
Di sini sapnya ada 8. Saya juga ada 8. Dan bajul. Wah, di atas ini ada bajul 4 box. Berarti kanan kiri 8 box. Bas. Iya, suaranya dawur gitu. Iya toh. Penampilan dari agak jauh. Ah. Dan yang di atas saya tidak begitu jelas, berarti tidak bisa menyebutkan yang atas itu lenre apa, karena emang motorku bau lur. Yang jelas di atas itu ada 6 lenre itu, atas itu. Nah, ada 6 lenre di atas. Kemudian berarti ada 6 lenre, kanan kiri 12. Kita merapat ke powernya. Orang dulu lur. Apa dengan sih? Bismillah. Nah, mit nun sewu. Sini ada penganut Jawa, ada Jawa. Bekasnya ada istilah kulon nuwun ya. Nah, ini. Kemudian yang ini power untuk sap. Untuk sap powernya ada satu apa itu? Satu sistem ya. Karena sama semua. DD 35 Pro. Nah. Sama semua lur. Exis TD. Yang atas 6.000. Yang sini 4.000, yang bawah 3.500. Ada 6 power. Yang sini ada 4 channelnya 1. Nah. Yang ini 4 channel. Seri ini. Yang ini dari anu ya, dari MR Audio berarti yang ini ya. Jadi ini untuk ngangkat yang sangat depan tadi. Ya harus main ke sini gak roh lur. SOS-nya di sini ternyata. Iya. Berarti sapnya lengkap semua ya, dari sistemnya Dian Pro. Yang enggak dibawa cuma gajah ke atas. Berarti yang 15 di bawah semua ada bajul, keong, kemudian ada SOS. SOS di sini ada 4. Iya toh. SOS powernya ngendi? Powernya di sana, lur. Di sana. Tetap pakai crown SOS. Nah, yang di sini. Iya toh. 5002. Oke, kita keluar lur. Keluarin metu ngendi iki? Ah. Tadi saya habis dapat informasi lur. Nanti daripada informasi yang gantung-gantung ya. Yang tentang lenre tadi sudah tak tanyakan. Nah, ini harganya punya lenrenya. Nah, ini. Coba kita naik ke atas ya. Saya tak patin sih lur. Selesai. Sebelum lenre, tadi yang ini saya juga lupa belum menyampaikan informasinya. Ini MR118 kalau nggak salah ya. Jadi isinya single, yang ini, yang box ini dari Purdadi. Nah, dari MR Audio ini Purdadi. Ini boxnya single isinya, berarti single, berarti ini ada 8 speaker yang ini. Nah, ini 8 speaker. Kemudian termasuk yang atas itu juga yang tadi sistem ya. Lupa tadi. Enggak tak tanya. Iya, kalau yang atas sudah ini, lur. Udah terus ini 24. Berarti open 24 iki. Kakek aneh. Lali tekok moyan. Duh. Mohon izin yang punya. Tadi lupa tanya, lur. Ini sapnya udah MR118 yang ini. Ya dah, jelas ya. Yang powernya yang dipakai tadi di dalam tadi, yang sapnya yang tak videokan tadi, yang di belakangnya SOS. Kemudian yang lenre ini lah, yang itu daripada nanti banyak bertanya, coba tak naik ke atas lor. Semunggah pora iki. Ini munggah kok nanti gak iso iki. Kok nanti munggah mas iki? Rejing. Oh, rara-rara rejing.
Kene, menek gajah iki lur. Nyewa Sony Mini iso tarang. Mah. Sony Mini. Takbiran. Telah be YouTube entuk ora iki? Iki lho be YouTube lho iki. Anggo takbiran. Ya iso no. Aja gede-gede sing ngene tanggane nek takbiran. Hah? Omahmu ngene kene le. Nggih. Kene iki. Apik nanggap kene ya. Ngono joget ora? Istimewa. Tak mewene sih ya. YouTube apa? Bang Leh Channel dulur. Jangan lupa subscribe nanti ya Bang Leh Channel. Tahu roh koyo ya. Mun rene ndi lho roh ya iki. Oke, main asik. Ambruk apa ora iki kok? Oke lor, tak kesal lagi sih. Push. Ayo sebenernya ngocah, minggir. Nah, ini saya di atas sana. Untuk menyuntingkan ini lor, lenernya punya yang terbaru, punya belum punya ding, tapi ini punya produknya dari Pak Iwan. Serinya duh lalinya jangkrean Iwan Raka apa Kara mau? Iwan Kara ah. Iwan Kara 210 lah yang itu. Oh petang lulur gak kelihatan ya lah yang itu podora ketok. Yang jelas ini untuk alenernya produknya dari Pak Iwan Band Musik. Untuk apa itu namanya tadi, Iwan Kara 210. Ah ini istimewa lor. Ada 6 set kiri 6 set kanan, isinya 210, jadi 2 liter 10 in. Sepertinya kira-kira begitu ya. Ini sekedar tambahan lor. Terus tak waduk mana. Ini pengen antekan dur. Mas. Migrosik. Aku harus lompat sih. Boh, sini apa orang? Tasik. Ada hal ini kok didulak lo ya? Hah? Udah sih. Sudah hal ini ngombe, oke? Oke. Ngombe dan lagi maksudnya. Orang ngombe sih aneh-aneh. Sih, aku tak dengar apa sih. Nah, itu lor. Untuk tadi lenernya ya, Iwan Kara 210 es murni ini. Udah tadi udah dapat informasi. Selanjutnya kita langsung ke video berikutnya. Oke. Bawah sudah powernya yang dipakai. Berarti tadi yang di bawah tadi SOS powernya di bawah ya. Nah, iki. Motor lor. Terus yang ini powernya. Nah, yang lenernya diangkat sama ini crash 3 ini. Ini untuk ngangkat lenernya yang 3 ini. Yang ini untuk bajul keyong. Nah, iya toh. Pakainya masih sama kron. Nah ini. Itu yang gak dipakai lor. Ini dulu yang di bawah. Yihir. Ah. Yeh. Go. Kabeh iso sama ini mas. Hmm.
Ya. Mongke anu, Mbak. Si keron 3 iki kangge sap nggih. Nggih. Mboten mboten berarti bajule pampati mboten sik pundi. Ngandap, Mas. Oh, sing isore, Mbak, ngandap. Lah sik bajul niku tengah niku? Ngandap juga. Oh, berarti tadi yang sana tadi untuk bajul yang bawah lur ya. Yang tadi di sana itu bajul di bawah, ini bajul di bawah. Yang tengah berarti di situ, Mbak, ya. Berkat ketemu berarti mau lur. Berarti ini untuk anu aja. Berarti ini kangge napa niki, Mbak? Keong kali? Keong kali baju sendiri lah, baju sendiri pisor. Ini tu jadi, ini kan nanten. Iya, tengah mungkin nanten baju le. Ini tu tengah dap. Tengah dap. Berarti niki keong kali baju. Lagi nggih toh? Kam, berarti bener lor. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, kami mari. Suwun lor, berarti diam-diam begini Mbak Haji, seribu bahasa itu ilmunya sebenarnya banyak. Mbak Om gak mau dikeluarkan kalau ada orang tanya. Makanya kalau mau ngajari, Mbak. Seneng gak keliat. Makanya berarti sih, dur sih, ngasih tau nih, Mas. Mas Yalin. Alhamdulillah. Lu apa jari, Mas? Kon ngetan-ngetan, kon lo. Lu apa jari? Paling penak yang ini, Mas, ya? Mau anut yang paling enak. Saya tengah Mas Galih, Lur. Belajar, Mas. Belajar. Yang belajaran ini. Mas tak delok asis ini, Mas ya? Saya lur tak urip isi anune. Apa jenenge iki? Lampu nih. Tah. Ki power sensor gua apa masih, Mas? Sapanggung. Set pil. Nggih. Set pil. Niki nduran nggih. Nggih. Wis. Wis ta, Lur? Wis pancet, Mas. Pancet tapi sore ya. Istimewa. Sik pindah kae sik. Kae kendangan, Mas, kendange nyupal apa nggih? Nggih. Mau dipasang? Sampun. Sampun cekson. Mun seling mau? Sampun ready. Nggih. Sampun cekson. Waduh. Mun salah lagu? Pun tigang lagu nomor sekawan lagu Pak. Dik mau kuwi? Nggih. Tak kene aku telat lur, lur. Aduh. Ya yes, mohon maaf lur, iki tadi terus. Tapi monggo cecen ana, Mas. Monggo. Biasane enggak. Oh, nggih nggih. Amit, Mas. Monggo. Kemarin ada yang pengen lihat kendangnya dari Ki Patih. Kendang Ki Patih lho. Ini dute. Iya toh. Oh, sombro kope. Ini kendang pusat lho. Ah, itu iya toh. Ketok gak? Ini apa jenenge? Pak Plung, Pak Satu. Tak Plung apa piye iki? Punya Ki Patih ya. Istimewa tenan, Lur. Bahasa. Pancet. Tetap pancet. Oke, istimewa. Ada Pak Brodin. Selamat malam Sugeng Dalu, Pak Brodin. Alhamdulillah. Ini panjenengan penyanyi istimewa, Pak. Dari dulu saya kecil sampai sekarang. Dulu terkenal dengan lagunya waktu bersama Nyupal apa? Akhirnya Derita itu, Derita Nasib, kemudian Cinta Segitiga. Wis istimewa pokok itu. Teman-teman yang kemarin request ini sekarang tak deketkan Mas Brodin. Alhamdulillah. Nanti malam kira-kira bawa lagu apa belum tahu, Pak? Pak Brodin. Belum tahu nggih. Yang jelas punya Roma apa bukan?
kayaknya iya. Asti mewah, ciri khas tetap hadir. Terima kasih Pak Brodin. Siap. Diler, ngobrol sama Pak Brodin, idola aku dari kecil sampai sekarang. Dan masih tetap istimewa. Itu aja ya, sedikit review tentang Dean Wajah Baru. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin kalau saya nggak bisa jawab, bisa dibantu jawab. Oke lor, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira untuk ganggu lo repel makan di cek Mas Eri sendiri. Wait, mau bapak nyala? Operi kali. Mati lah. Taruh. Wait, taruh. Berarti ganti kabel Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat hari ulang tahun nggih. Jadi selamat.